Kak, shiftnya kalau normal seperti apa, Kak? Shiftnya. Jadi kita tuh kerjanya. Oh, teman kamar, Sri, bisa request atau tidak? Jadi kalau misalkan baru masuk, Apa biasanya? yang fatal kalau perempuan Apa? berbadan dua. Sri, mau kak tanya-tanya ini, Sri. Boleh? Boleh. Tunggu-tunggu. Bikin kapal. I am bikin kapal. Halo Bro Arif. Hai Sidik. Sekarang sekarang di sana Sri paketan dibeli atau enggak? Wifi, wifi. Paketan internet. Wifi ada yang gratis. Cuman nggak semua aplikasi bisa. Yang bisa cuman kalau wifi gratis cuman bisa buka Facebook, buka WhatsApp, buka email, buka Telegram. IG nggak bisa. YouTube, Instagram nggak bisa. Oh, itu tetap digaji kayak di sana. Sri. Tetap. Ah, iya dong, masa nggak digaji? Tetap digaji. Cuman gajinya ya tidak sebanyak, mungkin tidak sebanyak. Tidak senormal biasanya karena memang lagi nggak ada tamu. Kenapa Kenapa? belum balik? Kenapa belum balik ya? Karena kontraknya belum selesai. Kan Siapa banyak lo ini, Arif Sidik? kan banyak orang yang kontraknya belum selesai pulang, Sri. Iya, Mungkin mungkin. juga kapalmu ya. Mungkin Kenapa? kapalmu, mungkin kapalmu belum pulangkan krunya. Udah pulangin beberapa, cuman beberapa masih tinggal, nggak semua. Kayaknya sedikit-sedikit kayaknya, sambil melihat kondisi. Oke. Jam kerjanya di sana pada saat pandemi ini berubah atau gimana? Berubah total. Berapa jam? Dari berapa jam ke jam? Yang biasanya 14 jam jadi 8 jam. Tapi nggak 8 jam, nggak nyampe 8 jam, cuman 5-6 jaman doang. Jadi kalau kan jadi Hai Zul. Halo Zul. Jadi cuman ini breakfast sama dinner atau apa? Sekarang timnya dibagi jadi tiga, ada breakfast, ada dinner, ada lunch. Siap-siap. Jadi cuman kalau 5 jam. Sekarang jadi dibagi tiga. 5 jam kerja digaji ya, dulu. Jadi enak ya. Alhamdulillah. Selama di sana belum belum pernah keluar selama ini pandemi. Selama karantina, iya. Gak boleh keluar. Karantina. Oke. Selama kerja di sana, Sri. Selama kerja di sana, selama pandemi, pernah 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 tidak tiba-tiba bete sama pekerjaan mungkin? Bete kerja enggak, bete di kamar iya. Bete di kamar karena Lebih tidak kerja. banyak waktu di kamar soalnya, sendirian lagi. Jadi mending kerja ya. Jadi ya, kalau kerjanya tidak, karena enggak berat. Oke. Lebih banyak waktu tidur, guys. By the way. Kebanyakan tidur. Kebanyakan tidur. Oke. Jadi apa perbandingan tidak enaknya pada saat normal sama lagi pandemik sekarang? Kalau normal pastinya berata. Berata itu kayak apa ya?
bahasa Indonesianya. Kayak kerjanya harus cepet, kerjanya yang kayak harus cepet, harus lebih banyak yang dikerjain. Kalau sekarang dikit doang, yang dikerjainnya dikit banget. Ya, halo bro, Afdal. Itu cerita-cerita dong kak barista di kapal. Apanya nih yang mau dicerita? Apa yang mau dicerita Rizky? Pengetahuan, soalnya saya bukan anak ini, barista kan masuk di FNB. Saya bukan anak FNB, cuman lihat sekilas-sekilas doang lah kalau di situ baristanya. FNB produk, barista kan FNB service. FNB service, maaf. FNB service, barista masuk FNB service. Hai Afdal. Selama pandemik apa tidak enaknya sekarang? Cuman di kamar. Tidak enaknya cuman di kamar, gajinya rada sedikit berkurang. Cuman itu tidak enak. Ya. Oke. Selama kerja di kapal pernah tidak telat masuk kerja mungkin sejam, setengah jam? Iyalah. Kalau telat kenapa? Tidak sama sekali. Kalau telat, kenapa? Dimarahin doang paling. Dimarahin? Ditegur. Besok jangan ngilangin ya. Nggak potong gaji? Nggak. Okay. Sangat tidak. Kalau perempuan di kapal, banyak yang modusin kru atau tamu mungkin. Aduh, jangan bilang kalau perempuan. Udah kayak ratu. Oh, banyak yang modus. Aduh, sangat. Terus? Sangat banyak. Biasanya kalau ada yang modus, bagaimana cara menanggapinya? Kenapa? Bagaimana cara menanggapinya kalau ada kru atau tamu yang modus sama seorang perempuan seperti Anda? Iya, memperlakukan selayaknya aja, jangan berlebihan. Maksudnya yang cara normal-normal aja. Maksudnya cara menolak secara halusnya begitu. Aduh, menolak cara. Jaga ini aja, jaga jarak, jangan apa ya? Jangan merespon berlebihan. Tapi kan contoh kalau tamu. Halo, apa kabar? Kalau tamu. Oh, tamu kayaknya. Aduh, nggak tahu deh kalau tamu. Nggak ketemu. Kalau tamu itu kayaknya kebanyakan anak F&B service. Oh, tapi sering. Cewek anak F&B service. Nggak pernah. Kalau saya mah nggak ada di belakang layar. Oke. Halo 29ST. Jadi kebanyakan kru yang modus. Iya, kurang lebih begitu. Oke. Yang paling modus biasa dari negara mana? Aduh. Ayo. Gak tahu dari negara mana, semua kayaknya sama aja. Sama. Hai Lea. Kemarin Sri apa? Berapa lama menunggu schedule? Berapa lama ya? 6 bulan. 6 bulan. Kak, shiftnya kalau normal seperti apa, Kak? Shiftnya. Jadi kita tuh kerjanya tergantung. Misalkan nih ada yang masuk pagi dari jam 7 sampai jam. Halo bro Rizky. Sampai jam 10 sampai kelar breakfast. Habis kelar breakfast, istirahat 1 jam, ya satu atau enggak 1,5 jam buat breakfast kita kru. Habis itu ntar masuk lagi lan sampai jam 3 sore. Kalau udah habis itu istirahat lagi jam 3 sore. Kalau ini kalau normal ya. Istirahat jam 3 sore sampai jam 6. Ntar jam 6 masuk lagi sampai jam 11 malam. Atau enggak jam 11:30 malam.
Habis itu udah tidur lagi pagi, masuk lagi 7:30 udah tiap hari kayak gitu. Seperti itu. Awal, roommate-nya ditentukan atau gimana? Oh, teman kamar, Sri. Bisa request atau tidak? Jadi, kalau misalkan baru masuk, baru embar, itu teman kamarnya nggak bisa nentuin sendiri. Jadi itu tergantung aja company-nya ngasihnya sama siapa. Tapi kalau misalkan udah 3-4 bulan ke belakang, kalau misalkan mau request, kayak misalkan mau request nih sama teman yang ini. Kalau misalkan teman kamar itu emang kamar emang dia kosong, cuman dia sendiri di kamar itu, jadi itu boleh. Pasti bakalan dikasih. Selama teman kamar yang mau bareng itu dia kosong, satu orang, itu bisa. Yang penting kamar-kamarnya tuh mau juga ya. Iya. Sama-sama mau dan emang kosong. Siap, siap, siap. Sri, pelanggaran yang bisa pulangkan orang dari kapal pesiar yang fatal di Costa. Apa biasanya? Yang fatal kalau perempuan. Apa? Berbadan dua. Oh, berbadan dua. Terus? Terus? Kalau yang umum saja, yang umum. Mencuri. 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 Jelas lah. Pasti. Ya, mencuri. Mabuk-mabuk. Dua, mabuk. Over mabuk. Mabuk-mabuk. Halo Putri. Over mabuk. Serius bingung mau nanya apa nih. Hai Putri. Serius. Hai Rispa. Halo Riz. Mabuk-mabuk, apalagi ya? Terus? Kerja males. Datangnya telat mulu. Sampai SP3 udah kelar lah hidup lo. Kerja malas. Ya jelas lah. Terus apa lagi? Kerja malas. Berkelahi. Berkelahi ya. Berkelahi. Terus apa lagi? Halo Bro Eki. Hai Iqbal. Terus apa lagi? Hai hai. Cuman itu. Hai Mustafa. Apa lagi ya? Kalau itu kalau sih paling banyak yang terjadi tuh yang kayak gitu-gitu. Kalau mau tanya silakan itu tanya. Kamar, itu kamar tamu atau kamarnya kru Kak? Kamar tamu ini by the way, tapi lagi kru-krunya lagi dikasih kamar tamu soalnya buat karantina. Kok bagus? Iya, sangat bagus. Apa kabar ini? Coba lihat kamar tamunya. Bagus, guys. Halo Hafira. Aduh. Apa? Berantakan guys. Nggak apa-apa, yang penting nggak ada kelelawar sana. Coba. It's keren-keren. Sendiri. Tolong mau lihat minibar saya boleh? Mana-mana. Wow. Enak ya, yang di kapal. Maaf ya teman-teman. Bisa kirim. Berjaya. Sendenya boleh bisa, Jen. Dikirim lewat Jen, kalau ada. Iya, kirim saja. Hai, rantau.